Web 1.0, 2.0, 3.0 itu bedanya apaan? Web 1.0 itu dimulai sekitar 1989 dan itu masa-masa di mana kita baru aja have like random websites. Mikir seperti kayak coba Yellow Pages, ada informasi but it's basically one way aja and that's about it. Web 2.0 dimulai sekitar 1999. Masih ingat dulu ada .com crash itu di era ini. Pertama-pertamanya juga ini di mana sistem-sistem bisa actively engage user mereka. This is where we are today guys. Kayak kita ngomongin apa aja, social network, GC, user generated content ya, marketplaces, atau ide-ide yang misalnya lu dengar Uber of X, Airbnb of X, atau Amazon of X. Ini kenapa rising banget? Karena as commerce grow guys, kita di sini perlu someone that we trust, atau di sini platform yang bisa bridging transaksi antara dua stranger. Now this is the fun and exciting part guys, kita sekarang lagi masuk ke era 3.0. Itu apaan? Itu basically, you are your own data, dan lu gak perlu lagi ada intermediaries between transactions. Karena semuanya di web 3.0 semuanya transparan guys. For example, lu lagi mau holiday dan lu mau tempat tinggal yang gak mau di hotel, lu nyari option yang murah dan lu bakal dapat local experience. Most likely lu bakal book di Airbnb. Kenapa lu pilih Airbnb? Karena lu tahu kalau misalnya hostnya aneh-aneh, lu bisa langsung komplain ke Airbnb dan Airbnb bisa memberikan lu trust untuk lu bisa transaksi dengan stranger. Now, di web 3.0 dengan adanya smart contracts, lu udah gak perlu ada orang tengah ini dan dengan blockchain technology, ini bisa ngerubah literally every single aspect of our lives, guys. Follow gua untuk find out more on this technology dan gimana ini bisa impact industries dan hidup kita. Cheers, guys!